kesayangan kita semuanya, aku Tia Valentina di YouTube channel kok. Hari ini kita akan lanjutin petualangan kita di Little Nightmares 2. Apakah kalian siap? Mana suaranya? Ayo, gimana kabar kalian? Kuharap kabar kalian baik-baik saja ya. Jadi kemarin itu ada trouble error. Tak ceritain sedikit ya. Jadi kemarin itu kamera 2 itu tiba-tiba mati dan menyebabkan screen recordnya itu hilang. Takutnya trouble errornya itu ngerantak kemana-mana, jadi harus dihentikan proses syutingnya biar trouble errornya diselesaikan dulu, nanti baru kita syuting, lanjut syuting dengan hasil record yang lebih baik. Intinya seperti itu. Oke, jadi seperti janjinya Kak Ita, saat ini kalian pasti akan menunggu-menunggu saat ini ya. Kak Ita akan main game ini lebih lama dari yang kemarin ya. Kemarin kan cuma sebentar kayak cuplikan aja. Nah, ini akan Kak Ita mainkan dengan lebih lama. Oke, sesuai janjinya kemarin. So, langsung saja kita lanjutkan petualangan kita. Petualangan kita, jangan lupa subscribe ya. Untuk kalian yang belum subscribe, ayo, tak kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1 untuk subscribe dan like. Kalau yang belum nonton Little Nightmares 1 sampai episode saat ini, kalian bisa cek di playlist, oke? Langsung saja ke playlist Little Nightmares 2. Oke, langsung saja. Press circle to start. Resume. Kemarin itu parah banget karena Six terjepit. Aduh, ini nih. Ya ampun, kamu tuh kecil. Jangan kejepit gitu. Sini sini sini. Sini, sini sini sini. Aku tarik. Oke. Okay. Mono sama Six itu kan cewek sama cowok ya kan? Apakah ada timbul-timbul romansa-romansa di game yang sangat menakutkan ini? We never know. Yuk kita lanjutin. Nah, sampai sini nih kemarin closingnya. Itu closing darurat sih. Benar-benar darurat. Takutnya trouble errornya kemana-mana, filenya semakin hilang dan tidak bisa disaksikan dengan baik. Oh. Kita dapat achievement in the palm of my hands. Inti apa artinya sih? Pegang tanganku. Nasibmu ada di telapak di tanganku. Aduh. Oh iya, selama pandemi kalian jangan lupa cuci tangan, pakai masker ya. Jangan macam-macam, jangan mokong-mokong lah intinya. Kita patuhi protokol kesehatan sama-sama biar pandemi ini cepat lewat, kita bisa main sama-sama lagi, bisa ketemu lagi. Oke, okay, fokus. Fokus Kak Ita. Iya. Ini nggak bisa dibuka. Ini rumahnya siapa ya? Wait, sebelum itu kesini dulu, siapa tahu gitu ya ada souvenir atau apa kan. Oh, kamarnya anak-anak dan ada wajahnya Thin Man, gambarnya Thin Man. I symbol anywhere. Wah, yehi. Lompat dulu sebelum tegang.
Okay. Oh ya, kemarin juga ada request-requestan. Kak Ita, mainnya malam dong, siang mulu gitu. Ya ampun, ingin rasanya main itu malam hari ditemani hujan, badai dan petir, dan pingin. Tapi setelah itu masa hidupku berkurang banyak, teman-teman. Dan aku masih ingin mengejar cita-citaku. I know this will be happen. I know it will be happen. Okay, gak ada ancaman. Tapi, wow, ngilu di telinga. Ayo. Ayo mana. Dilurusin. Itu.
6, bertahanlah. Kami akan datang untukmu. Wait, sebelum itu. Kali aja gitu ya, namanya juga usaha. Wah, alamat nih. Alamat. Udah, gak bisa, Kak. Oke. Tadi dari TV itu ya. Ya ampun, bahaya banget. Listrik sama air itu kombinasi yang sangat berbahaya. Apakah ini bisa didorong? Tidak bisa. Kayaknya habis ini kita main portal-portalan ini. Fix. Lihat bawah. Okay, good. Naik. Kota ini kadang ada orangnya, kadang tidak ada, kadang ada orang tapi bukan orang. Lari aja. Gak ada yang nolong kalau itu patah. Hei, cah. Oke, good. Kita jadi ninja warrior ini ya. Di kota awas jatuh. Simono. Awas kau jatuh. Hup. Mam. Okay. And cut. Alright, good. So far so good. Ini perlu dedikasi yang tinggi di Ninja Warrior. Enggak juga kayak tadi ya. Ini gampang, cuma hap and run and hop and run, sudah gitu aja kayak kita, gak usah lebay. Okay. So far so good, sepertinya kita dari ini loh, aku masih penasaran bagaimana cara turun yang aman. Oh, tidak apa-apa. Maaf ya, mohon. Ketinggian. Ya ampun, ini creepy banget sih. Orangnya lihat TV. Tapi orangnya nggak ada. Bisa dimatikan.
kali-kali aja. Kali-kali aja. Kita ke lampu itu ya. Okay. Hut. Alright. No. Oh. Hi. Serius sih suara TV-nya itu loh. Menenangkan tapi tetap creepy aja kayak bunyinya es krim. Tapi kok momen ganti pintu ini aku benci sekali. Burek dong. Kalau kita nolak dia jadi TV burek. Wait, puzzle ini kan kalau kita balik ke sini mau coba tak? Coba aja ya. Kita balik ke bawah tadi atau berarti fix kita harus itu. Oh, hai. Kok ada topi polisi? Ah, dapat topi baru. Wah, aku enggak nyangka lo ada topi di situ. A half hat. Kita dapat achievement separuh topi. Oke, berarti fix kita lewat atas dan kita itu kalau mau respawn harus pakai TV yang tadi. Oke. Bentar ya. Oke. Jadi harus dari sini ya. Mari hop up. Ayun. Oke. Okay. Kadang ya, benda-benda di sini yang meskipun wujudnya cuma satu biji gitu aja, itu auranya bisa dikemas dengan sangat-sangat creepy gitu loh. Kok bisa sih? Orang-orang ini mikir apa sih? Heran. Nah ini, sampai sini kita kemana? Aduh. Nah kalau kita ke seberang, kita lewat mana dah? Oh my god, troli itu. Ya, ngulang lagi. Sah. Nah ini loh. Didorong deh. Nah. Again. Bisa buat twing-twing. Kok ngebug ya? Apa ngebug ya? Takut saya. Wah, selain ancaman, yang paling menakutkan dari game ini adalah bug-nya. Tak terduga. Wait guys, aku takutnya ngebug. Restart from checkpoint ya.
gak mau dong. Kok gak mau didorong ya? Second. Oke, dia tidak noleh. Iseng gitu ya, aku matikan TV-nya. Langsung marah nih ibu-ibu ini. Umpum ya, dia lagi tergeledah-geledah dapurnya. Penasaran sih kalau TV-nya kita matikan. Jangan ntar dikarungin baru tahu rasa lu ya. Dimatikan. Terus kabur. Iya. Waduh. Wah. Iya, Bu. Enggak dimatikan. Enggak. Iseng sama ibu-ibu gitu dah. Tetap tahu dong. Jadi harus gimana? Woi, kita harus nemu spot. Bukan spot belanja. Spot sembunyi. Oh, apa kita memang naik ke itu ya? Oh iya, boleh. Coba. Ada lagu Veronica lagi.
wait, aku mau lihat. Oh ya ampun, ada TV dong di atas. Kan TV di luar udah nyala nih. Terus gimana? Iya kan? Betul. Betul. Nah, kita begitu. Udah pasti. Paham gak sih percampuran antara rasa sebal dan rasa senang itu? Kalian percaya gak sih ada perpaduan rasa seperti ini? Saat ini yang aku rasakan itu seperti itu. Aku sebal. Oh my god, betapa kompleksnya sebuah seorang manusia. Betapa kompleksnya seorang manusia. Nah, ini kita harus pengalian isu, tapi pengalian isu mandiri nih. Jangan bilang kita ngejudge ngejudge. Aduh, jangan dong. I hate that. Pak. Oh my god. I'm sorry. I'm sorry, Bapak. Kalian gak mau mandi? Mandi, mandi. Wow. Pingin gatel buat matiin lampu, tapi udah deh. Jangan. Ya ampun, kita ini ninja warrior di atap orang. Masuk. Okay. Thank you.
Wait a second. Jaga-jaga aja dinyalain. Kita lakukan. Oh, apakah? Kita di balik pintu itu takut, boy. Waduh. Oh, sepertinya kita harus kita ke setrum dulu ya. Kita harus mancing mereka masuk, terus mereka ngejar kita nih. Sini, tak bukain. Kurang apa? Lari, lari.
Okay, save point. Apa ya? Bentar sih, lihat-lihat dulu ya. TV di, ya ampun, ada boneka. TV di atas belum tak nyalain, gimana? Ya si Kak Ita. Ya, kalau kata Kak Mia mau. Ya, si Dodol. Ada kepalanya lagi. Hey, apa ini? Sepertinya benda penting. Ya, bagi kalian yang sulit-sulit geser-gesernya, geser-geser aja. Jangan terpaku ke satu arah. Biasanya mokongs. Gak mau dong, bentar-bentar. Gak mau. Gimana? Gak mau juga. Gimana, Tong? Sini sih kayaknya benar.
coba masuk lagi terus kita turun. Ada sesuatu yang harus kita lakukan dengan paket ini, karena itu penting. Ouch. Apa? Apa yang kita cari? Ada. Bentar sih, kita lihat dulu. Bentar ya. Ini kan. Nggak ada yang bisa. Ini juga nggak. Tempat kita jatuh tadi. Kemudian apa yang kita cari? Serius nggak ada clue. Yang aku tahu ini harusnya. Enggak ke situ. Itu cuma pancingan doang. Wait a second. Kak Ita nyerah. Kamera. Ya udah deh, gini aja. Nanti kita lanjutkan, ya kita udah 60 menit ini main ini. Dan itu kayaknya udah cukup untuk hari ini untuk membalas yang kemarin tidak terekam dengan baik. Jadi kayaknya kita closing sampai sini dulu ya. So, terima kasih kalian udah nonton sampai akhir ya. Terima kasih udah bertahan hingga menit-menit ini. Terima kasih banyak udah nonton. Terima kasih banyak udah ngerasakan ketegangan bersama-sama di game ini. Tapi I'm so sorry gak bisa ngelanjutin karena udah kayak bingung. Tapi kita udah solving banyak puzzle hari ini. Tapi bagi kalian, nggak seru. Gantian lah. Kemarin kalian udah seneng-seneng. Sekarang Kak Ita yang seneng-seneng pakai puzzle ya. Kemarin kan kalian seneng karena ada ancaman kan. So jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen di bawah tentang perasaan kalian hari ini, kegiatan kalian selama pandemi, dan apakah kalian sudah melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Komen di bawah ya. So, see you to the next episode of Little Nightmares 2 and ciao, dadah.